والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالله تعالى في القران العظيم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون dan bahwasanya inilah jalanku yang betul maka hendaklah mengikut oleh kalian semua akan dia dan jangan mengikut oleh kalian akan segala jalan-jalan maka menyebabkan kamu berpecah daripada jalan yang sebenar. Wasiat bagi kamu, mudah-mudahan kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita dapat berhimpun dan bertemu di dalam rumah Allah. Pertamanya kita berniat itikaf terlebih utama di dalam masjid. Dan yang keduanya pihak masjid beri tajuk kepada hamba membicarakan tentang kalau-kalau yang membatalkan akidah, kalau-kalau yang membatalkan iman. Jadi hamba petik daripada kitab Tuhfatul Raghibi fi bayani haqiqati imanil mu'mini wa ma yufsidu wa ma yufsiduhu min riddatil muridi li ahli ulama al-jawil al-amili asabahullahu amin. Akidah ini khusus membicarakan tentang akidah-akidah yang menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Kita bukan hanya wajib tahu kalau yang membatalkan puasa saja, bukan, terlebih utama lagi ini kita kena tahu juga kalau yang boleh menyebabkan akidah kita terosak, akidah kita itu terbatal. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil satu ranting, dia buat satu garisan yang tebal di atas permukaan bumi. Yang mana garis tersebut itu straight, lurus. Kemudian Nabi SAW buat beberapa garisan di tepi, di kiri, kanan, garis yang lurus tadi. Beberapa garisan yang bekok-bekok, yang belok-belok. Kemudian Nabi SAW kata, wa anna hadha surati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalan yang garis yang straight ni, jalan aku yang lurus, satu jalan yang lurus. Fattabi'u, maka wajib kalian mengikut akan dia, akan satu jalan yang lurus. Satu jalan yang lurus inilah yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ana ma ana alaihi wa ashabi. Alaikum bisawabil a'zam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafadir rasyidin al-mahdiyin. Dalam riwayat Imam Nasa'i, kalau tak silap riwayat Imam Nasa'i ataupun riwayat Abu Dawud, Nabi SAW sebut dengan satu nama Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Maka sebab itulah akidah yang diterima pakar dalam Islam seluruh dunia, kita kata jumhurnya, mujritinya ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kewajib atas tiap-tiap seorang belajar betul-betul apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada perbahasan uluhiyah, rububiyah, risalah dan nubuwahnya, sam'iyah dan khabariyahnya, mesti mengikut betul-betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipegangi oleh para sahabat, yang dijalani oleh para tabi'in, tabi'in, tabi'in dan tabi'in,
yang disusun secara begitu sekali Allah panggil lengkap oleh al-Imam Abil Hasan al-Ash'ari dan Imam Abi Mansur al-Maturidi, yang kemudiannya ulama-ulama yang mengikut bagi keduanya dikenalkan dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan sehingga dikatakan dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin, syarah bagi Ihya'i Ulumuddin, syarah bagi Ihya'i Ulumuddin, karangan bagi al-Imam Az-Zabidi, kalau tak silap. Dia sebut, "Idza utliqa ahlu sunnah wal jama'ah, fal muradu bihim Asy'ariyah wal Maturidiyah." Bila dikatakan satu kelompok itu ahlu sunnah wal jama'ah, maka dikehendaki dengan ahlu sunnah wal jama'ah ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka di sanalah kita mempelajari sehingga betul-betul kita terang dan nyata kalau yang sunnah itu, yang satu itu bagaimanakah dia. Kemudian selain daripada itu, Nabi kata wala tattabi'us subula, dan jangan kamu mengikut akan segala jalan-jalan yang kiri dan kanan yang belok-belok. Karena kalau mengikut hak kiri kanan hak belok-belok ni fatafarraqu bikum an sabilih, menyebabkan kamu berfirqah, berpecah belah, jadi berpuak-puak. Dia dalam Islam ni berselisih pendapat tu dibenarkan, selisih pendapat tak ada masalah. Berkhilaf pendapat tidak ada masalah. Yang tidak bolehnya ialah berpecah belah, berpuak-puak, sehingga satu puak kepada satu puak yang lain itu menghalalkan dalam, menghalalkan harta dan sebagainya. Ini sejarah. Boleh kita lihat bagaimana akibat daripada akidah tidak mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka pertumpahan darah banyak berlaku di zaman Mu'tazilah memegang kerajaan Abbasiyah, di zaman kerajaan Fatimiyah, di zaman kerajaan Syiah Nusairiyah ke Syiah Alawiyah yang memegang Mekah Al-Mukarramah, ketika mana ditawannya Haramain, Mekah dan Madinah di tangan Syiah dan sebagainya. Begitu boleh tengok bagaimana kepala panggil pertumpahan darah berlaku dalam sejarah, dalam lembaran sejarah. Maka ini yang tidak dibenarkan. Maka kerana itulah Nabi SAW di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum 'an sabilih, jangan kamu mengikut akan jalan-jalan yang kiri kanan yang bekok-bekok ni. Kenapa? Fatafarraqu bikum 'an sabilih, maka menyebabkan kamu berfirqah, berpecah belah. Berapakah perpecahannya? Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut la taftariqu ummati ala 73 firqah, selagi akan berpecah umatku ini 73 firqah, 73 puak. Fawahidun fil jannah, dan satu puak yang masuk ke syurga, wa thittani wa sab'ina fil nar, dan 70 puak lagi dibawa masuk ke neraka. Lalu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah, siapa satu puak tu ya Rasulullah? Nabi jawab, qala ahlus sunnah wal jamaah ma ana alaihi wa ashabi, dan sebagainya. Banyaklah cara jawab Nabi itu mengisyaratkan bahawasanya kebenaran itu bukan dibina di atas nama ahlus sunnah wal jamaah, tidak, tetapi pada isinya. Maka sebab itulah tak perlu kita daftar kumpulan kita nama ahlus sunnah wal jamaah tak payah. Yang penting kita ambil kita ulama, belajar betul-betul akidah ahli sunnah wal jamaah, syariat ahli sunnah wal jamaah, akhlak ahli sunnah wal jamaah. Jadi tiga, bukan ahli sunnah wal jamaah ni akidah saja, syariat, akhlak. Nah, kalau kita dakwa ahli sunnah wal jamaah tapi mulut kita duk maki hamba orang, nah, duk merendah-rendahkan ilmu orang lain, untuk cabar-cabar bab dengan orang lain, ya, itu menunjuk kata kita tu belum ahli sunnah wal jamaah pada akhlak. Akhlak pun nak mengikut ahli sunnah wal jamaah, dia tiga tu ahli sunnah wal jamaah belaka, akidah, syariat dan akhlak. Bukan akidah saja dah, nah, akidah, syariat dan akhlak. Baik, kemudian gapuria ke orang panggil 72 puak tu, inilah keluarnya kaidah inna syai'a la yattadhihu
qablihi. Inna syai'a, sesungguhnya sesuatu perkara, la tatadihu, tidak akan nyata terang satu-satu perkara tersebut, illa melainkan ba'da ma'rifati muqabilihi, kemudian daripada kita mengenal sebelah lawan bagi dia. Yang ini kita tidak memadai dengan mengenal hanya ahli sunnah wal jamaah. Mesti untuk kita terang betul-betul supaya kita ni tidak terkeliru di antara kemudiannya orang mari mentalbiskan, mengelirukan kita antara ahli sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyeleweng yang lain. Maka kita kena kenal juga kelompok-kelompok menyeleweng yang lain. Itu mana? Kena kenal apakah akidah Jabariyah, apakah akidah Murji'ah, apakah akidah Mu'tazilah, apakah akidah Karamiyah, apakah akidah Mujassimah, apakah akidah Syiah, Rawafid. Syiah tu pula terpecah berapa. Nah, ini supaya kita jelah antara yang kita berpegang ini benar-benar tidak ada kemasukan selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu penting. Kerana ada kadang-kadang orang tu dia menyangka dia ahli sunnah wal jamaah, tetapi setengah-setengah bab dia cenderung kepada Syiah. Ada dipanggil tasyayyuh, nah, cenderung kepada Syiah pada setengah-setengah pendapat. Maka kalau inilah yang dijaga oleh ulama, sehingga dalam kitab ni, kalau tuan-tuan baca kitab ni, mungkin kita tak boleh nak baca sampai semua sekali, nah. Cuma kita baca setakat yang sempat, kemudian esok kita sambung sikit lagi. Kalau tuan-tuan beli sendiri kitab ni dan memulainya, kita mengajilah. Nah, kitab ni dia semua habis makna i'tiqad yang boleh menyebabkan kufur seorang. Antara ni kita tengok lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan barang siapa berkata ia, hei Tuhanku, matikan olehmu akan daku jika engkau kehendak, padahal ku Islam atau kafir. Ini kufur dengan sebab mulut. Dia kufur, ridah ni, dia boleh terjadi dengan tiga kejadian. Sama ada bil qawli, au bil fi'li, au i'tiqadi. Dengan perbuatan, dengan percakapan, atau dengan pegangan. Nah, kemudian terkadangnya sesak ni kufur. Ya, semula dia kena start gini. Yang menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah ni terkadangnya kufur dan terkadangnya tidak kufur. Ha, gitu. Start gitu mula-mula. Kalau yang tidak kufur tu dipanggilkan ahlul bid'ah. Orang yang mereka-reka ciptakan agama. Kalau yang tidak boleh direka, bukan termasuk kalau yang diberi keluasan untuk direka-reka, tidak. Macam kita duduk reka semaya, tarawih, sekian kita sedih normal reka. Reka ni, selawat, celah-celah, tarawih, itu tak apa. Itu diberi keluasan. Itu bukan bid'ah dhalalah. Hak kata bid'ah dhalalah ni, ni mereka-reka dalam usulul aqab, usuluddin, umbi agama. Maka terkadangnya menyeleweng itu hanya setakat sesak saja. Bida'ah dia panggil. Mereka-reka hanya sesak saja. Dan terkadangnya yang menyeleweng itu hingga sampai ke tahap kufur, ridah. Ini. Dan ridah ini, murtad ini, ialah kufur yang paling sangat hina. Kenapa? Karena seorang itu telah ada iman, tiba-tiba dia buang permata iman dia, ambil kekufuran. Ini. Nah, maka boleh jadi kufur tu, ridah, murtad ni dengan tiga kejadian. Mana? Bil qawling, dengan perkataan, cakapan dia. Au bil fi'li, atau dengan perbuatan. Au i'tiqad, dengan i'tiqad, dengan pegangan. Macam dia sebut tadi, barang siapa berkata, ini dengan bil qawling, dia berkata, hei Tuhanku, matikan olehmu akan daku jika engkau kehendak, padahal aku Islam atau kafir. Ha, tengok. Dia kata ke Tuhan, Tuhan mu nak mati aku dalam Islam atau kafir, kok mu lah. Ha, mana gitu? Sedangkan Tuhan kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dan kita pun disuruh doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah,
wala tafdhim alaina bisu'il khatimah. Tiba-tiba dia berdoa ataupun dia bercakap, dia wayak ke Tuhan, nak mati aku Islam ke kafir kok mungai Tuhan, apa hukumnya? Maka orang itu jadi kafir serta merta. Mai. Jadi kafir dulu. Walau dia semayah lagi, walau dia puasa lagi, kena ngucap dia. Ha ni. Jangan buat perkara main-main, orang panggil perkara yang menyebabkan iman kita tu jadi gugur. Satu. Dan barang siapa berkata tatkala kebinasaan harta dan anaknya, dia kata ketika mana binasa harta dia, bankrupt ke, tak kira lah. Ha? Ataupun rugi peniaga ke, atau kebakaran ke, atau dan anaknya mati, anak dia aksiden ke, kebakaran rumah dia ke, dia kata mana? Hei Tuhanku, engkau ambil akan hartaku dan anakku, maka engkau perbuat apa dengan dia? Nak marah ke Tuhan? Lihat sini. Muat gapo ke harta aku ni hei Tuhan? Mu mati anak aku, mu binasa ke harta aku, mu muat gapo dengan harta aku, anak aku ni hei Tuhan? Maka orang itu jadi kafir serta merta. Ya, kita ni kalau kita baca memang boleh dah lah. Maka jadi kafir dia. Jadi kafir dia. Mayat tu. Dari sini. Start daripada awal kita sampai habis kita. Dia cerita akidah. Ha, perbuatan atau percakapan yang bagaimana yang boleh menjadi kafir oleh seorang. Sebab tu kalau kita kena apa-apa panggil kebinasaan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari sini. Ha, bukan mati saja. Iza asabatkum musibah. Musibah dia. Terpadam orang panggil elektrik ke, ataupun kerugian bankrak ke, apa sahaja tak kira. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nanti ni, diajar kita sebut gitu supaya hati kita ni mari rasa sabar, rasa redha dan sebagainya. Kemudian kata dia, dan jikalau berkata orang yang mengajar kanak-kanak mengaji Quran. Ha. Ini ustaz-ustaz ikra, ha? Tarikah pasti. Dia dah ajar budak-budak mengaji Quran. Dia kata mana? Dan jikalau berkata orang yang mengajar anak-anak mengaji Al-Quran, dia kata mana? Bahawa kaum Yahudi terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya. Ha? Dia buka tuition Al-Quran. Ha? Kemudiannya tuition dia tu, oh dah nak letak mahal-mahal. Takut orang tak bayar tak nak. Letaklah RM10 sebulan. Orang mari lah murah RM10 sebulan. Ha, bila sudah murah, nah, dia pun buat banding. Dia kata, dia kata, baik orang Yahudi lah, bayar ke guru, ngajar. Nah, kitab Bible dia ke, kitab Taurah dia ke. Nah, daripada formu RM10, dekut hangit. Contoh, dia kata lagu tu. Ni tu guru Quran ni. Jangan main-main tu guru Quran dengan molek. Dia kata mana? Dan jikalau diberi air bahawa kaum Yahudi terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya, pada membayar gaji gurunya, apa hukum tok guru Quran kata lagu tu? Maka orang itu jadi kafir serta merta. Banyak benda kita tak tahu. Kalau kita tak mengaji kadatil jahil wa antakun kufra, dekat oleh jahil itu dengan kekufuran. Sebab tu bulan Ramadhan ni bukan bulan kita letih malah. Innama shaumu junnatun. Ha? Sesungguhnya puasa-puasa ni ialah perisai. Ha? Fa idza kana ahadakum shaiman, maka apabila salah seorang daripada kamu ni berpuasa, fala yarfas wala yajhal. Jangan mucakak huduh dan jangan duduk dalam keadaan jahil. Ha? Maknanya bulan Ramadhan ni bulan yang kuat kita kena mengaji, belajar, nah, menimba ilmu. Tengok. Dan berkata, dan jikalau diberi kafir, dan jikalau diberi kafir yang baru masuk Islam akan harta zakat kerana mencinta akan dia, maka berkata orang seorang Islam, mudah-mudahan kiranya aku jadi kafir kemudian masuk Islam pula aku, supaya diberi orang akan aku harta seperti orang itu jadi kafir. Ha. Seperti orang itu nescaya jadi kafir. Ha. Gitu. Ya gini. Kan orang yang baru masuk Islam, nah, maka zakat itu diberi kepada dia.
supaya hati dia jinak dengan Islam. Karena dia baru masuk Islam. Ha, ni kalau hak tak masuk Islam, tak leh. Hak orang baru masuk mu'alaf, kita kata. Nah, bahkan zaman Nabi SAW, kalau peperangan Hunain tu, Nabi beri orang yang mu'alaf baru masuk Islam, banyak sekali ghanimah, harta pengalaman. Apa tu? Kerana Nabi nak jinakkan hati-hati orang yang baru masuk Islam. Nah, hak senia sikit, kurang sikit. Hak senia lah modok, pakai tak beri rasa. Nah, jadi orang yang baru masuk Islam ni, ha, boleh kita beri zakat kepada dia sebagai nak menjinakkan dia dengan Islam. Nah, tiba-tiba orang Islam dah bila dia tengok gitu, berasa nak murtad lah. Ha, tu. Ni cerita dia tak ni? Berasa nak jadi kafir pula lah. Kemudian, aku pun masuk Islam, orang pun beri zakat macam orang tu juga. Dia niat lagi tu, tika dia niat tu, jadi kafir dia. Ha, tu dia kata gitu. Ha, dan jikalau diberi kafir yang baru masuk Islam akan harta zakat kerana menjinak akan dia, maka berkata seorang Islam, dia kata mana? Mudah-mudahan kiranya aku juga jadi kafir, kemudian masuk Islam juga, ha, aku supaya diberi orang akan dapat harta seperti orang itu. Nescaya jadi kafir. Agak tu. Dan barang siapa, tapi ni itulah, ha, kita masjid-masjid, surah-surah berapa nak, ha, kalau orang yang betul-betul susah mari minta, ha, sumbangan, minta orang bagi berah ke apa, tak payah siasat lah akan bagi tu. Ha, ini moralnya menang gereja-gereja, nak menang gereja dalam bab buat baik. Sebenarnya bab buat baik ini sepatut menang agama Islam. Nabi bila sebut buat baik, dia tak sebut agama-agama. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ha, wal yukrim dhaifahu. Dia tak sebut falyukrim jarahu muslim, tak ada. Kamu kena memuliakan, ha, jiran kamu yang Islam. Nah, muliakan jiran tetangga Islam ke kafir. Ha, ni buat baik. Islam tak suruh kita hanya buat baik pada orang Islam saja. Wah, kau orang kafir. Tapi terbalik, kita orang Islam, dengar orang Islam dah tu pun kena siasat lagi. Ha, siapa-siapa kau orang ni kata baik aku pergi gereja. Pergi gereja memang yang tak siasat. Nak ke apa lagi? Nak minta sumbangan ke apa lagi? Ha? Ha, sebab tu ramai orang jadi pendakyah-pendakyah untuk liberal, memplural ke orang. Kenapa? Apa? Karena dulu sejarah dia nak dapat sambung pengajian ke apa, dia pergi minta bantuan gereja. Dapat. Gereja sanggup saja untuk kamu belajar agama. Sambung PhD, sanggup. Tapi saya, mu kena, ha, bagi orang ni jangan musuh agama kami. Ha, jadikan supaya orang ni jinak dengan Kristian. Biar kamu tak masuk Kristian pun, tak apa. Mau pun siapa tahap tu. Kristian punya orang panggil gerak dakyah dia. Tadi kita dah kalah dengan Kristian. Ha, kalah itu ya. Ha, siasat api berjerit selop orang miskin. Ha, siasat mana alamat, tinggal kat mana, ha, kampung mana, mana IC tengok. Oh. Nah, nangis dia. Allah, teruk. Kita orang Islam ni teruk sikit lah. Dah dapat buat baik ni. Ha, itu yang menyebabkan orang, ha, murtad lah, orang tinggal agama. Kenapa? Kerana manusia ni memang kadatil fakru antakuna kufra. Dekat oleh kemiskinan, kefakiran itu dengan kekufuran. Ha? Tengok lagi dia kata. Dan barang siapa menafikan sahabat Sayyidina Abu Bakar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu jadi kafir serta-merta. Ini kena kepada fuak-fuak yang Syiah kan. Nah, dia kata Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi, kafir lah. Dan barang siapa dikata orang baginya, tiada engkau orang Islam, orang kata dia, mu ni bukan orang Islam, maka jawabnya akan dia, disahajanya, tiada aku orang Islam. Ha, memang aku bukan orang Islam. Ah, tu orang kata dia, mu ni bukan orang Islam. Dia pun jawab, ha, memang aku bukan orang Islam. Ha, satu. Atau diseru orang akan dia, hei Yahudi, maka dijawab akan serunya. Nah, orang kata, hei Yahudi, ha, kenapa? Bahaya tu. Pertama, orang kata, mu ni bukan orang Islam. Dia pun jawab, ha, memang aku bukan orang Islam. Yang kedua, orang panggil dia, hei Yahudi, mari mentah. Dia pun panggil, ha, kenapa kan? Dia sahut panggil dia, orang panggil, hei Yahudi ke dia. Ha, apa hukumnya? Nescaya, ha,
jadi kafir serta merta dia. Bahaya. Ni banyaklah dah, banyak perkara sikit lagi dah. Dan barang siapa berkata bahawa nabi kita adalah ia hitam. Dia kata nabi ia, Nabi Muhammad hitam, orang negeri. Padahal dalam kitab-kitab hadis yang dihimpun oleh para ulama seumpama Syama'il Muhammadiyah disebut warna kulit nabi putih ke merah-merahan. Tiba-tiba dia kata Nabi Muhammad ni hitam. Atau tiada ia daripada bangsa Quraisy. Nabi bukan orang Quraisy. Dia kata lagu tu. Padahal maklum, makruf, benda yang mutawatir kita kata. Bahawa Nabi kita tu kulitnya putih kemerah-merahan. Dan dia daripada bangsa Quraisy. Atau berkata ia bahawa nubuah itu boleh hasil dengan usaha. Siapa dia nak jadi Nabi, boleh usaha. Itu mana gitu. Nubuah mana kenabian itu boleh dihasil dengan usaha. Mengaji Quran banyak, insya-Allah enta akan jadi nabi. Contoh dia kata lagu tu. Atau berkata ia bahawasanya aku diturunkan wahyu daripada Allah Taala. Wahyu turun ke aku tadi semata. Sebelum nak bangun sembahyang ni tidur sunat kailulah, turun wahyu ya. Contoh. Atau berkata ia bahawasanya aku telah masuk ke dalam syurga. Aku masuk dalam syurga. Kemana aku pergi syurga? Engkau Nabi ayat kan? Iza dakhala syahri ramadana futihat abwaabul jinan. Apabila masuk bulan Ramadan, maka dibuka segala pintu syurga. Kemana aku pergi dalam syurga? Dia kata lagu tu. Maka aku makan buah-buahannya syurga. Dan aku peluk akan anak bidadarinya syurga. Aku peluk dah anak-anak bidadari ke apa makan buah dalam syurga siap dah malam. Mari buka puasa mana katanya? Mari buka puasa dalam syurga. Contoh. Semua masalah tadi. Dia kata Nabi tu kulit hitam. Nabi bukan bangsa Quraisy. Dia kata kenabian itu boleh diusaha. Atau dia dapat wahyu. Atau dia masuk syurga makan buah-buahan dan sebagainya dalam syurga. Maka orang itu jadi kafir serta merta. Dia tak boleh buat korang benda-benda gini weh. Tapi kalau dia jahil sekarang la ilaha illallah dia ni boleh jadi cakap benda-benda gini. Dan barang siapa tiada mengkafirkan orang yang beragama dengan agama yang lain daripada agama Islam seperti agama Yahudi dan Nasara, atau syak ia pada mengkafir mereka itu atau disahkan akan mazhabnya mereka itu, maka iaitu jadi kafir juga serta merta. Jangan main-main. Yahudi Nasara kafir. Hindu Buddha kafir. Dan bagi dia, kita pun kafir daripada agama dia. Nah. Tiba-tiba oleh kerana nak bawa kefahaman, orang panggil apa? Menyamaratakan agama. Nak tahu? Dia kata tidak, tak kafir lagi. Kita tak boleh kata gitu. Nak tahu ni? Tak tahu lagi siapa hak sebenar sekarang ni. Kerana agama ni banyak. Semua nak menyembah Tuhan belaka. Nak tahu ni? Islam cara dia. Yahudi cara dia, Nasrani Masihi cara dia, Kristian Hindu Buddha cara dia. Maknanya apa? Dia telah pun menyebabkan orang Kristian tu sendiri tidak benar-benar Kristian. Orang Islam tu sendiri tidak benar-benar Islam. Ini bahaya. Fahaman pluralism, liberalism mesti ditentang oleh semua agama. Supaya benar-benar Yahudi ialah Yahudi, Kristian ialah Kristian, Hindu ialah Hindu, Buddha ialah Buddha, Muslim Islam 100% Islam. Bukan kata Islam tak boleh 100% lah, kita kena capu-capu sikit. Kerana agama ni semua sama, semua benar lah ke, sembah Tuhan yang sama lah ke, tak boleh. Yang menyebabkan kita kat seorang Kristian bukan Kristian yang sebenar. Seorang Yahudi bukan Yahudi sebenar. Seorang Hindu bukan Hindu sebenar. Dan kita orang Islam bukan Muslim yang sebenar. Patut agama apa? Tak ada agama. Bukan agama yang sebenar. Maka kembalikan kebenaran pada masing-masing. Kita memang inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sama siapa cari agama lain pada Islam, ditolak, tidak diterima, akhirat esok rugi. Itu kita. Kristian, Kristian.
suka hati dia lah. Nak kata apa? Ya? Dia dengan apa yang dipegangi oleh mereka. Ha? Kita dengan apa yang dipegangi oleh kita. Lakum dinukum waliyadin. Cukup. Jangan kita cuba-cuba mengatakan eh sama saja, nah ha, kita agama sama. Tidak. Islam tidak mengajarkan keganasan. Islam mengajar toleransi. Kita menghormati agama orang lain. Kita diharamkan bom ha, di rumah-rumah ibadat. Kita diharamkan bom kuil, ha, bom ha, apa? Tokoh, bom gereja, bom ha, rumah-rumah ibadat kita diharam dan dilarang. Mesti dihormati, mesti dijaga. Tetapi bukanlah maknanya kita mengiktiraf agama dia benar. Nah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Ha? Dan kami mengiktiraf agama kami lah yang sebenar. Agama kamu tak sebenar. Sama kamu pun iktiraf agama kamu yang sebenar. Agama kami tak sebenar. Kembalilah. Akhirat esok kita percaya dengan Allah Ta'ala. Ha, mana gitu? Barulah Kristian, Kristian asli. Yahudi, Yahudi asli. Hindu, Hindu asli. Ha, Buddha, Buddha asli. Muslim, Muslim asli. Ha, tu. Kalau tidak, tak ada identiti. Ha, ini bahaya fahaman liberalism, pluralism ni menyebabkan tak ada identiti. Ha, baik. Cukup deh, setengah jam dah. Setengah jam lagi ya. 30 minit dah ya? 30 minit dah? Berapa minit dah? Setengah jam. Setengah jam. Ya, ha, kita sambung pula. Esok tengah hari pula. Banyak ni, nah, kalau kita baca kitab ni, tak kalau banyak sungguh lah. Mana tadi buku ni? Dan barang siapa menyesatkan umat Nabi Muhammad, artinya membangsakan mereka itu kepada sesat atau mengkafirkan ia akan segala sahabat Nabi, atau dinafikannya akan keadaan Quran itu melemahkan akan segala kafir, atau dinafikannya akan Mekah atau Kaabah atau Masjidil Haram, atau syok ia keadaannya Kaabah, ha? Mekah dan Masjidil Haram, atau dikatanya tiada aku tahu kan nama-nama namanya Mekah itu, ha? Apakah ia, atau dinafikan kejadian tujuh langit, tujuh petala langit dan bumi yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang menjadi. Seperti dikatanya bahawa kejadian tujuh langit dan tujuh bumi itu tiada menunjuk akan keadaan Allah yang menjadi. Maka orang itu jadi kafir. Ada lagi ni? Panjang lagi. Kita sambung yang sebut insyaAllah. Wallahu'alamu ilmu mu'atam. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي برما وفي فلسطين وفي إندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي الأرض الإسلام اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.